surat cinta versi kalian berdua coba. Aduh. Iya, ini. Jangan ini dimana-mana ngebandingin. Ini dimana-mana ngebandingin. Di mana di E kali ya? Boleh maju? Kayaknya yang bikin gua suara gua jelek gara-gara gabung sama kalian ya. Kalau gua pengen, bagaimana kalau kita tes gua bertiga sama mereka? Ya udah lu kan bilang gak tes. Oh enggak, oh udah durasi mereka gak mau. Masih durasi. Panjang ya Par, masih bisa kan? Oma biar katanya ngebuktiin. Entar deh. Pas mereka berdua nyanyi, gua kan di sini nih. Terus gua ngeliat dari bolongan sini nih. Ke mukanya Iren. Itu sedih banget. Sedih banget. Lu jangan bohong lu. Muka lu kelihatan banget dari sini karena fokus. Kasian. Semangat ya, Ren, semangat. Baiklah, kita ada artikel mau kita bahas lagi. Coba kita lihat artikel kita bahas lagi. Silakan duduk artikelnya. Bikin ngakak. Asisten rumah tangga baru mengira Regina jebolan kompetisi dangdut. Maksudnya ya, gimana? Iya, lu gitu Ren, yang kayak dia gitu. Oh, sorry. Pembantu rumah tangganya, bukan si Iren. Sorry, kan gua nanya, gua gak bilang, gua nanya. Iya. Tapi Ren, lu sekarang akhir-akhir ini kan lagi menjadi buah bibir kita ya. Ada yang komen-komen gak sih di lu? Sabar ya kayak Iren gitu. Banyak yang kasihan sama gue. Sabar. Ada fanbase lu enggak? Lu ada fanbase? Ada. Apa ada fanbase ya? Renesius. Ini saya ini. Makanya banyakin close up ya, soalnya ini banyak yang nonton nih dia nih ya. Gila kan? Loh, baru kali ini ada fanbase namanya Rene Infus, keren. Karena cinta aja. Renesius, ya. Oke, sekarang itu gimana?